Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer Spesial Bursa Transfer Pemain Liga Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub besar Liga 1 Persipura Jayapura yang telah resmi mendatangkan mantan striker PSS Sleman, Yevhen Bokashvili, untuk musim 2021. Persipura Jayapura resmi memperkenalkan mantan striker PSS Sleman asal Ukraina, Yevhen Bokashvili, sebagai rekrutan anyar menuju musim baru 2021. Pada hari Jumat siang, tanggal 28 Mei 2021, via akun Instagram resmi klub berjulukan Mutiara Hitam ini, mereka mengumumkan kabar tersebut. Yevhen Bokashvili melanjutkan karirnya di Indonesia setelah sekitar 5 bulan berada di Malaysia. Di Liga Malaysia, Yevhen Bokashvili gagal maksimal dan minim kontribusi, terutama gol bagi klub yang merekrutnya, yaitu Sri Pahang FC. Efek mandul dari pemain yang bergabung pada PSS Sleman sejak 2019 ini membuat Sri Pahang FC tidak maksimal. Perekrutan Yevhen Bokashvili jadi bagian yang tak membuahkan hasil Sri Pahang FC di putaran pertama Liga Super Malaysia tahun 2021. Padahal, striker asal Ukraina itu sebelumnya pernah bermain untuk PSS Sleman tahun 2019 lalu. Bermain sebanyak 36 penampilan di Liga 1 dan mencetak 17 gol bersama Elang Jawa. Seperti yang diketahui, Sri Pahang FC sebelumnya selalu menjadi pesaing utama juara 7 kali beruntun kasta teratas Liga Malaysia, yaitu Johor Darul Ta'zim. Dan akhirnya, pada bursa transfer tengah musim, Sri Pahang FC melepas Yevhen Bokashvili untuk tak jadi bagian dari klub yang berjuluk Tok Gajah itu. Dan tak butuh lama menganggur, Yevhen Bokashvili ditarik Persipura Jayapura yang memang membutuhkan satu pemain asing lagi di lini depan. Dengan resmi bergabungnya sang pemain, bisa dipastikan kekuatan lini serang Persipura Jayapura akan semakin tajam. Dan dengan kualitas yang dimiliki Yevhen Bokashvili, apakah Persipura Jayapura akan menjadi yang terbaik di musim depan? Kita nantikan saja aksi-aksinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!